Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Jo. Ketawa kok lek mari sembarang isak lek ngene iki. Iya. Apa ya? Asih, bukan kebabak, kebalik. Iya, kebalik bahasa Arabnya kurang bener itu. Bos, ya apa, Bos? Proyek di Glamour. Ayo Umi mau ikut. Bulan depan. Oh, ibu sudah tidak tinggal satu bulan depan, Bos. Iya, mendekati. Tapi neng, tak terang hari pasu pasir ono ini. Oh, gitu. Ini cuma pasirnya ojo tak ngono lah, jimu nggak nomor sok pas 600, Bos. Iya, neng. Bos, ya mah, gak sambil, sambil ojo sokir dewe, sokirnya dibagi-bagi, mbak nolai ngono lho. Lo enggak, entah dulu, masuknya nanti ke bagian proyek pas 900 dikasih no Umi 600 kan sak no bos Umi bos. Oh gitu ya, enggak katanya Umi kalau memang mau ditambahin. Aji, Pak Petongatus, men-men, bos. Saya tambahin kan, Pak Bos? Ya Allah, jamaah. Jamaah, oh jamaah. Ayo. Podo-podo jamaah nih lo. Umi itu nggak pernah ruwet, Mas Kiki. Umi itu nggak pernah ruwet. Umi itu orangnya tak sogi kayak royal. Yang penting notot sama bannya. Umi itu nggak tahu nowo lo. Mana dari dulu? Berapa tahun Umi ikut sampean pernah nowo nang sampean? Ya salam, iya kan, gak tau nomor kan. Dikasih lebih, alhamdulillah. Dikasih cukup, sudah rezeki saya. Gimana mas? Waktu itu yo, aku tinggi proyek. Pada proyek. Saya ikut, tapi aja gue proyek. Gitu ya mas ya. Iya, garing. Mana jadi benih ya, Tuhan? Gak benih-benih. Pajurannya dia celah apa banget nih bos. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebentar dulu pasirnya ditambahin jangan segitu lah Mas Kiki. Kalau 600 kan Umi nggak nutut. Lagian nanti kan di. Batu berapa Mas? 650 ini Umi. Bu, mak batu tambah mutu 600 Mas. Aku minum jemuran betong atas. Enggak, soalnya kan Umi ngisinya pakai bego, Mas. Kalau pas 650 ya opo, Mas Kiki? Nggih, Mas. Ya yang sapa maneh? Gosip endi maneh iki? Loh, jangan buat gosip loh ya dosa itu. Memang banyak orang laki di luar sana yang terkesima dengan Ratu Nolai, tapi sayangnya saya nggak ada hati buat orang laki, apalagi fit ya. Tolong diinget-inget dan dicatat, apalagi sudah punya suami. Minggir jauh-jauh, yang bujangannya tak tolak, mbak Umi apa mbak yang gue bojo. Makasih tepat sampean. Oke. Terus lanjutannya apa itu? Ayo, iya, nah ini berhubungan yang pahit iki opo, aku ini gak tahu menjalin hubungan dengan sopo-sopo. Cok gak gosip awakmu, apa memang dia kepengen viral gitu? Kalau dia pengen viral, suku datang ke Jember, Mas. Betul, apalagi deposito di bank itu senengannya wong wedok, wes. Gak usah dikasih apa-apa orang perempuan tuh. Cukup dikasih bunga deposito di bank, udah seneng udah. Iya kan? Sebentar dulu. Sebentar dulu, Umi. Enggak, jujur Mas. Umi mau tanya siapa sih? Yang katanya sampeannya, yangnya saya, yang anu sama saya, siapa sih? Saya kok jadi penasaran sama orang itu, cuk, gaya-gaya omongan sama jaman bayi, besok. Bukan lu jawab. Bukan Allah itu. Omongan udah kebaperan. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia dari dulu, tahun-tahun masih ngarep-ngarep
hatinya ya, tidak menerima suami orang. Tak enak dewe lah boleh ngomong. Janganlah, janganlah buat-buat berita yang enggak baik dibuat seperti itu. Nanti disangkanya sungguhan. Padahal lillahi ta'ala Umi lo enggak pernah telepon. Selain urusan pekerjaan, Umi enggak pernah telepon. Janganlah seperti itu. Nanti kalau orang enggak tahu disangkanya sungguhan. Diundang siapa? Sampai lo cok gaya gosip lo, mas dosa lo. Katanya bangsa Habaib, bangsa Sayyid buat-buat omongan dosa lo ya. Dosa. Ah, bilangin. Mas, tanda no mas. Jangan mengharap yang tidak mungkin. Jangan mengharap yang pasti. Jangan mengharapkan yang tidak pasti menjadi pasti. Itu muhal itu. Itu lain, kalau katanya jamaah lain faslon itu. Iya, jadi kalau sudah punya suami, hormati deh. Nah, enggak boleh kalau mikir, boleh kalau ngayal mendapatkan pendapatan katun lain. Wah, siapa lu? Jauh. Kocong lu, Mas. Angil. Ternyata dia memimpikan sudah sekian tahun masih belum selesai juga ya. Mas, Mas Gigi balik ke topik pembicaraan kita masalah bisnis. Maaf. Iya boleh, Mas Kiki mau minta 50, oke lah, no problem bagi Umi. I don't care, gak masalah bagi saya. Tapi regone iku sing pantes ngono lho bos. Tekak wis proyek bos, lek gak pantes ya opo bos. Oke. Enggak mas, aku gak enak, saya gak biasa nyerobot-nyerobot pekerjaan orang mas. Kalau saya kenanya dari sampean. Iya, Hamsin. Hamsin apa Mia Hamsin itu? ngomongin nang Umi. Iya, ngomongin nang Umi. Hamsin, nanti taunya terimanya pas Mia Hamsin. Ayolah fair sama Umi. Kalau fair kan enak, Umi bisa. Oh iya mas, aku kan gak tau rewel di kokon sama yang kapannya budal. Karena kemarin itu saya gak mau, memang gak sesuai gitu loh, beli bahannya berapa, terus ongkosnya berapa, solarnya 150 kesana, punya Umi, apalagi punya Umi loh ya. Umi gak pernah ngisi BBM yang subsidi, Umi ngisi non-subsidi, Umi selalu ngisi cek loh. Coba bayangin. Arya. Duduk pengen enteng mas, bang Umi slow mas. Ayo ditentukan harganya, biar kita langsung ngecil. Sampai nanti tak lebur no YouTube pas Mbak Umi. Ya apa ya? Mbak iyo wes mas. Ngene mas. Mas, sama Kiki tak bilangin. Sampai mau nemuin Umi sama bosnya, sama kepalanya. Yang jelas, yang saya tahu sampai itu bos saya. Udah gitu aja, titik, simple. Ya salah. Saya enggak mau tahu bosnya siapa kek, atasannya sampai. Yang saya tahu di mata saya, Mas Kiki itu ada bos saya dari dulu. Orangnya konsisten, konsekuen, baik hati, royal juga. Suka ngasih lebih sama Umi muatan, alhamdulillah dah. Itu aja mas. Oh gitu, berarti batunya 650 ya mas? Iya. Duh aku lillahi ta'ala watu, gini kota-kota ngerset 5 kilo 700 cuma mas sungguhan. Ya apa mas? Ya tak pikir-pikir lah Mbak Umi lah, sama mas bisa besok-besok tak kirim Mbak Umi lah. Demi dirimu bos. Oh iya, iya, demi dirimu gak apa-apa aku korbankan. Mane, gosip mane. Ojo nggae gosip, Mas. Jangan membuat yang tidak ada dibuat ada. Itu kan fitnah dosa itu. Umi lo enggak pernah pacaran sama orang. Sampe ngelihat gosip saya,
coba sama cari kejelekan saya satu aja selama jadi driver. Apa pernah Umi, oh apa jalan orang tua sama orang laki, goncengan mbek wong lanang, foto-fotoan selain penggemar saya loh ya. Saya enggak pernah, Mas. Apalagi pacaran di dalam agama Islam itu kan haram hukumnya. Jadi begini, dalam dunia entertain itu. Mas, aku jadi artis ya, Mas ya. Saya hanya sopir biasa yang menafkahi anak saya 8 orang, di antaranya ada di pondok pesantren. Jadi saya enggak mau dicampur adukkan masalah yang hak sama yang batil, enggak mau, Mas Kiki. Mohon maaf, bukan sok suci, Mas. Iya, jadi mending Mas Kiki, mending Umi minta ajak sama-sama Mas Kiki, saya kurang tambahin ongkosnya itu halal bagi Umi. Umi kan enggak nipu. Iya kan? Enggak congo-congo uang, enggak ngerusak rumah tanggane uang, enggak mau Umi kayak gitu, Mas. Kalau iya, jadi tolonglah jangan disangkut pautkan Umi sama aduh orang enggak penting itu. Memang dia pengen viral ya, Mas. Iya, Mas. Ini kata pepatah. Jangan kau buat kelapu impian mereka. Ya biar dia mau ngimpi, biar aja mimpi. Yang jelas saya enggak pernah memberi harapan palsu sama laki-laki manapun. Enggak pernah saya, Mas Kiki. Karena saya wanita, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kalau saya membohongin mereka, sama aja dia saya membohongin anak saya. Kalau anak saya digitukan orang gimana coba? Iya kan? Oh bosku kepanjen, saya nggak lagi ketemu Umi, gak nyanyi ya makmu ya. Oh ya Allah, Mas Kiki, udahlah Mas, jangan disangkut, tolong Mas jangan disangkut pautin lah. Kalau dia pengen tenar, suruh datang ke Jember, kok tak viralin Mbak Umi. Siapa tahu dia pengen masuk channel YouTube-nya Umi, nggak apa-apa, tak masukin nanti. Tapi jangan buat gosip yang murahan kayak gitu kan, iya, gitu ya. Nanti Umi, nanti kalau nggak tahu Umi anterin. Oh mana ya? Anu sepupu ne, anu sungguh ibu, sepupu ibu. Siapa? Anu ibu. Siapa? Oleh pasar ramai. Oh gitu, ada di situ juga, ada di Banyuwangi juga, Mas Kiki. Oh iya Mas. Pasirnya kena berapa Mas Kiki sampean Mas? Tuh, kontek. Lo? Oh, baterainya kok nontek? WA punya Umi loh masih banyak ini, kok bisa habis? Oh, di sana berarti habis baterainya. Dok, nomormu, dok, Putri Cinta Bella. Pulsa Umi masih banyak loh. Berarti sana nggak ada baterainya berarti? Insya Allah begitu. Dok, kok gak bisa masuk, dok? Dok, kok gak bisa masuk? Itu masuk. Iya kan? Iya. Berarti sana enggak ada baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, matikan dulu. Nah, ini Umi kedatangan saudara anaknya Umi, Putri Cinta Bella dari Banyuwangi. Barusan sama suaminya juga. Tuh adiknya cantik. Masuk channel YouTube-nya Umi ya. Ini yang punya truk Putri Cinta Bella yang sering komen di FB-nya Umi, di Umi No Life. Ini bos mudanya, generasi penerus Putri Cinta Bella, ya kan? Kalian barusan sudah ngelihat ya, bincang-bincang Umi. Aduh, kalian barusan sudah ngelihat sih kedepanan guys. Nah, sini Nduk, sini Nduk, sama-sama masuk channel YouTube. Sini Nduk, kamu juga Nduk, sini. Barusan kalian sudah kesininya, ini aku di belakang saja. Oh iya makan, ayo makan, ada tamunya ini. Nah, barusan kalian sudah ngelihat bincang-bincang Umi. Nah, itulah kerja Umi. Umi kalau sudah kerja, urusan kerja ya oke lah, nggak masalah. Siapapun mau bercanda sama Umi, selagi itu tidak menyimpang daripada di jalur agama, selagi itu membuat kemaslahatan buat Umi juga, menyenangkan hati mereka, nggak masalah. Bercanda, enjoy, just kidding itu nggak masalah. Tapi yang sekiranya tidak melewati batas-batas norma kita sebagai umat muslim dan kaum muslim juga muslimah, ya kan? Insya Allah kalau nggak ada halangan, besok Umi mau ngirim batu ke daerah Banyuwangi sana dekat sama rumahnya Putri Cinta Bella. Ini sebetulnya rahmat loh dari Allah. Umi dari kemarin-kemarinnya ditawarin ngirim pasir, ngirim batu ke daerah Banyuwangi, nggak pernah mau.
Berhubung ada orang Banyuwangi datang ke sini. Ini penggemar saya luar biasa, baik. Kebawaannya banyak sekali di depan itu. Embung bawa macam-macam pokoknya. Dek, terima kasih, Dek. Terima kasih. Insya Allah kalau enggak ada halangan apa-apa ya, kalau memang Umi sempat besok Umi bawa, kalau enggak Umi sempat, Umi nyuruh truknya Putri Cinta Bella, Umi suruh kirim batu ke sana. Soalnya memang ada salah satu penggemar Umi, habaib juga, bangsa bahasa ramah katanya, pengen ketemu sama Umi. Pengen ya, mungkin dia membuat konten bareng sama Umi, enggak masalah. Umi terima dengan senang hati. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian, dan Umi masih mau menghormati tamu. Menghormati tamu itu mendapat pahala. Dan Rasulullah paling mencintai orang yang memuliakan tamunya. Ya kan? Besok kalau enggak ada halangan Umi bisa terjun ke Banyuwangi ya, kalau memang Putri Cinta Bella mau ngambil muatannya Umi, batunya besok biar Putri Cinta Bella yang kirim ke daerah Banyuwangi, Umi kirim ke daerah Jember. Soalnya besok memang Umi ada kiriman pasir juga sama batu di daerah Jember kota. Biasanya jauh, batu ke Banyuwangi 6 seket, nang Jember ngeset 5 km ngakos. Angel, proyeknya ajur lagi, ajur proyeknya. Corona. Dengan dalih corona nggak ada hubungannya sebetulnya. Iya. Rezeki dari Allah itu nggak ada hubungannya sama corona, guys. Corona itu juga makhluknya Allah. Tapi it's okay lah, nggak masalah. Apapun alasan mereka, karena corona, karena ini, karena itu, Umi tetap bersyukur. Seberapa banyak, Umi, seberapa banyak. Kalau aku pengen itu kan ya, insya Allah, insya Allah. Siap. Ini petani sejati, banyak taninya, tanam lombok, tanam arnong, segala macam singkong, kates ada semua di rumahnya ini. Ini baik sekali, baik banget sama Umi. Umi tambang satu. Tambang batu, iya benar. Tapi mending suamimu yang kan deket lah. Umi ngalah aja lah. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Berbagi tidak akan rugi, tak soki, Kang Royal. Sang maestronya Jember yang punya salam tiga jari nolai. Jangan lupa bahagia, tonton terus channel ini. Jangan pernah pindah ke channel lainnya. Insya Allah Umi akan memberitahukan kabar-kabar terbaru, ter-up to date, terkini tentang Ratu Nola yang satu ini. Hidup indah bila mencari berkah. Sampai jumpa, bye-bye, I love you. Mana Ayai ya? Ayai kemana? Ayai di luar. Ayai terima telepon. Nah, ini yang drivernya Putri Cinta Bella. Mas, terima kasih sudah datang di sini ya, Mas. Makasih, Mas. Terima telepon dia terima telepon, guys. Masih fokus. Oke, sampai jumpa di channel selanjutnya. Salam, bye. Dok, suka ya di sini ya? Makan bareng, entar lagi. Makan bareng, entar lagi, Mbak Umi.